penutup bagi malam. Siang itu sebagai penutup bagi malam. Kami cabut tuh si siang, maka jadilah malam. Itu kekuasaan Allah kan. Kalau Allah kuasa mencabut malam, yang mencabut siang dari malam, si siangnya dicabut, maka terjadilah malam. Kalau Allah Ta'ala kuasa menjadikan malam, maka sudah barang tentu Allah kuasa membangkitkan manusia sesudah mati. Makanya di sini dijelaskan adalah satu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi penduduk Mekah. Pada waktu itu penduduk Mekah masih kafir, belum beriman. Ya, mereka tidak percaya kalau sudah mati akan dihidupkan kembali. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala satu tanda kebesaran Allah atas bangkit kubur, yaitulah menjadikannya malam. Kami cabut dari malam itu siang, si siang dicabut dari malam. Yang malam itu adalah seperti apa? Seperti sahir, seperti penutup. Fa'idha hum mudlimun, maka tiba-tiba mereka di dalam kegelapan. Aidahiru nafir dolami, artinya mereka masuk di dalam malam. Sekarang tadi siang, ya tadi siang dicabut si siangnya dari mana? Yang tadinya siang itu sebagai penutup malam dicabut oleh Allah, maka jadinya sekarang malam. Ini kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adanya malam, adanya siang, itu semuanya dijadikan dalam, bukan kehendak alam. Oh, ini pernah perlakunya apa, perjalanan alam, bukan. Ini semuanya ditentukan oleh Allah. Adanya malam dan siang dijadikan. Kalau memang kehendak alam itu, nanti enggak ada dua hari, dua malam, enggak ada siang di akhir zaman tuh menjelang kiamat ya. Itu nanti dua hari dua malam enggak ada siang. Malam. Berarti ada semuanya adalah di kelola oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari berjalan di tempat perjalanannya bagi matahari. Ayat li haddin muayyanin, artinya bagi batas yang ditentukan. Yantahi ilaihi dawuha, yang berkesudahan kepadanya itu putarannya itu matahari. Patak itu bimustaqor ilaha, patak itu maka berhenti itu si matahari bimustaqor ilaha pada tempat tetapnya. Walau tantakil, dan tidak pindah anhu dari tempatnya. Wa mustaqor ilaha wa makam tahta arsy, dan tempat ketetapannya itu matahari, itulah tempatnya di bawah aras. Tasjudu bihi ulalatin,
bersujud itu matahari pada tempatnya itu kulla lailatin setiap malam indah bumiha seketika terbenamnya itu matahari patas tamiru sajidatan maka itu matahari tetap bersujud bihi pada tempat itu kulla laili sepanjang malam fa'inda tuhlin nahari maka seketika terbit siang yukdanulah bi antakluha min matlaiha maka diizinkan bagi matahari bahwa terbit dari tempat terbitnya awalan mula-mula itu dari sebelah timur jadi itu matahari memerintah setiap malam apakah terbitnya itu tetap dari sebelah timur atau pagi atau tidak jadi minta ya izin daripada Allah Subhanahu wa taala bagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu selalu menunggu perintah takut ada perubahan jadi bukan jalan sendiri fa'idha kana akhiru zamani maka apabila adalah akhir zaman la yudamu laha bituluki minal masyriki tidak diizinkan bagi matahari terbit dari timur ba'yukaru laha bahkan dikatakan kepada matahari irji min haitsu jiti kembalilah kamu dari mana kamu datang jadi harus kembali dari mana kamu datang patak tubuh minal maghribi maka terbitlah itu matahari dari barat itu nanti di akhir zaman ya dari zaman dekat terjadinya kiamat tanda-tanda dekatnya kiamat nanti matahari pagi-pagi terbit di sebelah barat. Nah pada saat itu para jamaah itu orang yang mau tobat, orang yang baru mau beriman dari iman. Kalau matahari pagi-pagi sudah terbit sebelah barat, sudah nggak terima orang beriman. Ya, yang tobat itu yang nggak bisa. Kenapa? Sudah ditutup pintu tobat. Kalau sekarang kan masih dibuka pintu, justru buka lebar. Nanti di akhir zaman ditutup pintu tobat. Seketika matahari terbit pagi-pagi sebelah. Walidnya Ambasil la mustaqir rak laha aira sukuna laha walau kupa bakin naha jari yakun abadan ila yakun kiamat dan meriwayatkan daripada Ibnu Abbas tidak ada tempat tetap bagi matahari artinya tidak diam bagi matahari dan tidak berhenti karena itu matahari adalah berjalan terus ini adalah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas kalau itu ada khilaf ya ada khilafnya perlainan pendapat kedua-duanya benar ya sekarang terus saja berjalan tapi nanti
menjelang kiamat bisa berhenti menuju tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi? Bisa terjadi benar. Zalika aydirnu syamsi takdirul azizil alim. Itu berjalannya matahari adalah ketentuan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Takdirul azizil itu adalah takdir yang maha perkasa yang maha mengetahui. Ayat tadbiru wa tasbiru iya, artinya pengaturan Allah dan memudahkannya Allah iya kepada matahari. Jadi perjalanan matahari itu adalah diatur dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masak orsam sama komar dan ayat lain kan masak orsam sama masak wah masak orsam sama komar. Allah menunjukkan yaitu perjalanan matahari dan ini tanbiru wa tasyiru iya wal komar qaddarnahu manazila dan akan bulan kami kadarkan itu bulan manazila manzilahnya tempat-tempatnya aida'ana lahu manazila sama niatan wa isrina manzilatan, artinya kami jadikan bagi bulan yaitu tempat-tempat yang 28 manzilah. Kalau bulan mempunyai 28 manzilah. Bisa maniat tim buat isina layakkan pada 28 malam. Jadi pada 28 malam itu bulan adalah berjalan ya di manjilah-manjilahnya. Jadi manjilahnya kan ada 28 ya, itu pada 28 malam. Min kulli syahrin dari setiap malam dari setiap bulan ya. Kan bulan ada yang 29 jumlahnya pun ada yang 30 wa yastatiru lailataini inkana syahru salasina yawman dan tertutup itu bulan dua malam jikalau bulannya itu 30 hari. Kalau bulannya paling enak 30 hari berarti bulan tertutup dua malam wa yastatiru lailatan dan tertutup satu malam inkana syahru disatam mengisi nayoman dikalau bulannya itu 29 hari kan kadang-kadang 30 hari kadang-kadang 29 hari Ramadan bagi itu kadang-kadang Ramadan 29 hari ya gampang kadang-kadang 30 hari hatta ada kalurudunil qadim hatta yasira firqil aini kalqidil muqawwisi kalqidil muqawwisi ayabisi ida ala alaihau sehingga apabila sampai kepada manzilah yang terakhir itu itu sebulan seperti apa ujung ranting yang sudah tua yang sudah kering bulan samit kecil ya bulan kecil ya kalau
akhir bulan kecilnya kayak kayak sabit ya kayak alit. Kalau untuk ini ya seperti tangkai yang sudah bengkok yang ujung ranting yang sudah tua. La syamsu yang bagi laha amdudrikal komar. Matahari tidak seyogianya bagi matahari itu, perjalanannya itu tidak seyogia menyusul perjalanan bulan. La syamsu yang bagi laha amdudrikal komar. Tidak siangnya itu matahari. Bagi matahari itu bahwa menyusul perjalanan bulan. Ayat pasyamsu lam pasyuh laha lam muslih laha sir atal harokati bihaisu kudrikul komar. Artinya matahari tidak patut bagi matahari kecepatan gerakannya itu dengan sekira-kira menyusul perjalanan bulan. Tidak. Wa illa la kana fi syahril mahdin saibun wa syitaun wala tudraku siman. Kalau tidak, tentu dalam satu bulan itu ada musim panas, ada musim dingin, maka tidak didapatkan buah. Kalau matahari menyusul perjalanan bulan, itu sudah tentu yang dalam satu bulan itu ada dua musim, musim panas dan musim dingin, maka tidak didapatkan buah. Walalailu sabiqun nahar, dan malam tidak menyusul siang, tidak ngabalak gitu ya, tidak mendahului siang, malam pun tidak mendahului siang. Ayat walalailu yatduku sultanan nahar, artinya malam tidak terbit kekuasaan siang. Paya taharu lauhu, maka bisa hilang sinarnya itu. Sinarnya malam bisa hilang. Jadi si malam tidak ngabalap siang gitu. Artinya malam itu tidak terbit ya, akan kekuasaan bulan, kekuasaan siang. Saya ulangi, malam itu tidak terbit ya, kekuasaan siang. Payat haudahu, maka nanti hilang sinarnya. Lantas yang benar memang walakin mu'akibu, akan tetapi bergantian, beriringan ya. Hilang siang datang malam, hilang malam datang siang, gitu. Jadi enggak saling menyusul. Itu Allah yang atur semua, Allah yang panas ya, itu semuanya yang atur. Kalau mungkin kalau nggak atur jangan yudab gitu lah Allah. Minas sama di awal tak mengaku segala urusan kendaraan ya, ya harus perjalanan matahari, perjalanan terjadinya malam, terjadinya siang, semuanya wakulun ayat ya wakulun minas syams bal qamari. Dan setiap satu
dari matahari dan bulan, bi pada pias bangun pada orbitnya itu ada yas bangun berenang. Mana yas bangun berenang? Maksudnya ayat guna bertak. Jadi berputar pada orbitnya masing-masing. Berputar pada orbitnya masing-masing. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari, coba kalian kita lihat bulan, kalian matahari susah. Ya susah. Kenapa? Bahaya kalau kita melihat matahari siang. Dia lihat bulan itu terang, Allah Maha Kuasa. Ya, kita melihat segala sesuatu ini langsung tembus kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ya, pantas Allah Ta'ala itu, ya, pantas Allah Ta'ala itu mesti disembah. Kenapa? Tidak ada yang Maha Kuasa seperti kuasa Tuhan. Bisa menciptakan matahari, bisa menciptakan bulan, ya. Matahari untuk menerangi manusia, untuk mengeringkan segala sesuatu, makanan dan lain-lain, ya. Untuk mengeringkan pakaian kalau dicuci. Ya Allah, luar biasa matahari. Itu adalah semuanya kekuasaan Allah Subhanahu Wataala, itu untuk kemanfaatan manusia, untuk kemanfaatan manusia. Wa ayatul lahu anna hamana dzurriyyatahu, dan satu tanda bagi mereka, bagi penduduk Mekah, atas kekuasaan kami di atas bagi kubur, yaitulah anna hamana dzurriyyatahu, sesungguhnya kami telah membawa anak cucu mereka bil ulil masyhur, di dalam perahu yang penuh muatan. Itu kapal yang penuh muatan tapi enggak tenggelam. Ya, enggak tenggelam. Itu kekuasaan Allah. Mungkin kalau kapal yang dibuat dari papan gitu ya, kita bisa masuk akal. Kenapa? Kayu dengan air kan beratan air, jadi ngambang. Ini kapal yang dibuat dari besi. Besi itu berat gak? Beda besi dengan air, beratan besi. Coba kalau kita lempar besi, bisa? Tenggelam. Kenapa? Lebih berat daripada air. Bedanya itu ya, berat jenisnya. Nah, tapi bisa ngambang. Kapal besar dibuat dari bahan apa, besi yang tebal, kok enggak tenggelam gitu? Ya, belum muatan manusianya ribuan, belum barang-barang sekarang itu pil-pil itu masuk pada perahu yang penuh makan. Itu kekuasaan Allah. Coba kalau umpamanya tenggelam para jemaah, udah nggak bisa ngirim ya ke luar negeri, nggak bisa dikirim juga dari luar negeri sini, makanan, pakaian dan lain-lain kebutuhan-kebutuhan ya untuk manusia. Kan melalui kapal laut barang-barang itu diangkutnya. Nah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini wa ayatul lahu anna hamana dzurriyyatahu bil fulkil mashhur, dan satu tanda bagi mereka, bagi penduduk Mekah, dan untuk orang-orang kafir, seluruh manusia yang kafir itu mestinya berpikir itu atas kekuasaan Allah, atas kekuasaan kami dan atas bakit kubur, anna hamana dzurriyyatahu, sesungguhnya kami bawa anak cucu mereka, ya,
munkir bil kulkil mas'ul, bil kulkil mas'ul di dalam perahu yang penuh muatan air, air mamlu ya, artinya yang dipenuhi muatan. Wa ma dzalika najahu wa minal warqi, dan bersama dia itu sudah kapalnya berat ya, karena besi, kemudian muatannya juga berat ya, manusianya juga di situ berat, tapi Allah yang telah selamatkan daripada tenggelam ya, Allah selamatkan dari tenggelam. Mestinya mereka harus terima kasih sama Allah, bersyukur sama Allah, ya Allah maha anaknya, keluarganya ya, yang sedang bepergian, ada yang dagang dan lain-lain melalui kapal laut, selamat, diselamatkan oleh Allah. Itu harus apa? Terima kasih sama Allah, bersyukur. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, dan kami jadikan untuk kemanfaatan mereka dari seumpama itu kapal ya, ma yarkabun, apa yang mereka naiki, apa yang mereka jadikan kendaraan. Bukan hanya kapal laut saja, tapi ada semacam kendaraan kapal laut, yaitu apa? Ma yarkabun, apa yang mereka tunggangi. Kendaraan bil bari, darat, minal ibili, unta, warna pihak dan lain-lainnya, kuda ya, sepeda, motor, mobil ya, kereta api, itu kendaraan darat, mayat kamu. Pada zaman dulu ya, unta dari Mekah ke Madinah itu muatan ya, untuk muatan yang naik haji, kuda, wanah biha dan seumpamanya. Wanah biha seumpamanya itu adalah itu seperti sepeda, kemudian motor, mobil, kereta, itu kendaraan darat mayat tahu. Wabil ayah, wabil bahri, dan di lautan minaz zawari, daripada perahu-perahu wa nahya dan lain-lainnya. Wa innasya nubrikhum, dan jika kami mau, kata Allah, nubrikhum, kami tenggelamkan mereka, ma'arukubihim, serta kendaraan-kendaraannya mereka, bilbulkir, pada perahu wa nahya dan lainnya. Kalau kami mau, kami tenggelamkan itu ya, mereka beserta perahunya. Bukan mereka yang saya datang, bukan kalau mau wanami dan lainnya, seperti apa? Kalau kami mau, tuh motor, mobil ya, kami bikin ambruk, bisa bikin hancur, bisa. Kalau kami mau, wakil nasab nubrikum, fala sori walahu, maka tidak ada yang dapat menolong bagi mereka. Ay fala mudisulahu minal warqi, artinya tidak ada yang dapat menolong bagi mereka dari tenggelam. Kalau kami, ya, kalau kami menghendaki menenggelamkan mereka. Walau diumpulun, dan mereka tidak bisa diselamatkan. Air walau jauhlah minal warqi ba'da wuquhi, artinya mereka tidak bisa diselamatkan dan tenggelam sesudah terjadinya. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali adalah kasih sayang dari kami dan kesenangan sampai waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang sudah di itu mereka
ya, orang kafir, orang mukmin, orang yang maksiat, orang yang taat, semuanya diselamatkan, semuanya diselamatkan di kapal, ya, di pesawat terbang, juga enggak jatuh, ya. Jadi yang dimaksud sini wafalah nalhum mislihi mayatahu, ada kendaraan laut, kendaraan darat, kendaraan udara, ya, yaitu pesawat terbang. Kalau kami mau, kami jatuhkan pesawat. Ya, tapi kami enggak jatuhkan. Kemudian kami tidak tenggelamkan itu laut, si kapal laut. Illa matam minna, kecuali itu kasih sayang dari kami. Memata an ilahin, ya, dan kesenangan sampai waktu yang sudah ditentukan. Palkin waktu yang pasimu ilah ismaini imma ayun kilahu wa huli rahmatin minhu biman alima wa minhu anahu minhu. Maka penyelamatan itu terbagi kepada dua bagian. Ada kalanya Allah menyelamatkannya karena kasih sayang daripada Allah terhadap orang yang beriman, terhadap orang yang Allah tahu daripadanya bahwa orang itu beriman. Itu rahmat, ya, rahmat daripada kami terhadap orang yang beriman, kami selamatkan. Awalun tibuhu litamtiai bildadat zabalan ilang kiroi adali. Atau Allah menyelamatkannya kepada kepadanya itu, ya, untuk bersenang-senang dengan berlejar-lejaran pada masa sampai waktu yang sudah ditentukan, sampai selesai waktu yang sudah ditentukan dan mati, ya. Waliyazdada isman, dan supaya bertambah dosanya. Biman alimallahu anahu lain, pada orang yang Allah tahu bahwa sesungguhnya dia itu tidak beriman, ya. Jadi kalau menyelamatkan orang-orang yang beriman itu adalah rahmat, kasih sayang. Kalau menyelamatkan terhadap yang tidak beriman, kan selamat juga tuh, itu tamtiah dari bilalah, untuk memberikan kesenangan dengan terjatuh pada masa, ya, sampai habis ajalnya mati, dan supaya bertambah dosanya terhadap orang yang mengetahui bahwa Allah mengenai Allah Ta'ala bahwasanya orang itu tidak beriman. Jadi paling kudu ghairu mubinin lidawam, penyelamatan itu tidak memberikan faedah untuk selamanya. Balik zawalu pintunya, bahkan hilang pintunya. Lahu dan limbu tak dapat tidak. Ya, jadi pada jamaah, manusia bisa saja, ya, itu selamat pada saat itu, atau orang mukmin, orang kafir selamat dari tenggelam. Tapi mereka tidak bisa selamat daripada kematian, ya. Kalau dari kematian mereka tidak bisa selamat. Begitu pada dia. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ya. Jadi pada jamaah itu, kalau apa namanya, kalau di sini ada keterangan, fa innakum inna yautum min hadhil asyai fala najata lakum minhu, fala najata lakum minhu. Di sini wa ma khalaqakum min al-mautiyah at-talibilakum fa innakum inna jauhum min hadihil asyai bala najat ala minhu. Jadi manusia itu pada jamaah bisa selamat
daripada ini segala perkara, daripada tenggelam dan lain-lain, tapi pala naja kalau menhu, maka tidak bisa ada penyelamatan bagi kamu menhu dari kematian. Gak bisa, yang melawan kematian gak bisa. Gitu pada dia. Nah, keputusannya adalah wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Barangkali di antara para jamaah ada yang